Halo semuanya, jadi hari ini saya dan Al, ini Al, mau beli burung lovebird. Harga Rp250.000 lovebird 2 pasang dan juga ada telur dan anaknya. Jadi saat ini lokasinya di Martapura. Ini. Al. Nah. Nih. Oh, ini dia nih. Kuning hijau, makan tahu yang mana makanya tidak. Pasangnya lah. Cuma kan tahu yang mana itu kah. Oh ya, siap-siap. Nah, ini. Ini buruknya. 4 ekong. 2 pasang. Itu ada anaknya di dalam situ. Kelihatan? Nah. Iya, di dalam tuh. Kamu mau lihat sini? Tuh di dalam kotak. Di dalam kotak. Lihatlah. Nah. Menawa ini lah. Ini dia. Burungnya 4 ekong. Nah, ini juga nih. Nah. Mata galak. Oke. Seperti punya teman baru. Punya teman mana? Iya. Hah? Berarti punya teman itu. Oh iya. Nih dia burungnya. Ini lokasi saya beli di samping SMA 2 Banjarbaru. Oke, kita tangkap ini burungnya nih. Nah, 4-2 pasang. Wah, ini gak ada kelihatan, itu ada anaknya di dalam. Kedua kayak beranaknya lah. Oke, ini omnya lagi nangkap. Ya, mandi omay. Sampai umpannya aja, ada tukar. Tuh. Disiram tuh biar ada kawat terbang. Nah. Nah, tuh. Nah. Nah, udah mandi, basah satu udah. Keluar lagi om. Ini kurungannya ganal. Nah. Hah? Iya tuh sudah basah. Tuh. Digutnya omnya, digutnya.
Nah, ini jinak nih. Nah. Ini kan tahu bini lakinya nih. Campur banglahnya. Dua pasang ini yang hijau kuning pasangannya. Dan ngecek panjangnya mana kah? Lumayan. Ayo pin ba. Nah. Cabut. Nah, selamat dah. Akhirnya masuk kotak semua. Anaknya mati kayak pom. Ya, kotak basa gitu. Berapa ikung sudah mecah? Umur berapa hari itu, Om? Berapa hari yo? Ada ngitungin. Kalau dihitungin jual lah. Kalau dalam kotaknya, Om. Jangan. Iya, Teh. Kotaknya 20. Nah. Pas gen saya itu dah itu tadi. Murah banget. Nah. Murah banget. Oke, sis tinggal anaknya lagi tuh. Masih di dalam. Anaknya bisa di batu enggak? Nah, ini anaknya nah. Dua ekor. Ini hijau kuning, Bang, nah. Setengah bulanan nih. Setengah bulanan lah. Heeh. Jauh kamunya. Hah? Sini aja orang karang anyar 2. Oh, orang anyar 2. Nah, gini nah. Saya. Supaya berjajak betisnya nah. Pegangin ah kameranya. Nah, itu ada bangunan. Nah, ini kita beli nih. Udah nih. Ini punya Al. Ini kayaknya yang kecilnya. Kita pulang. Oke, demikian video saya beli burung lovebird 2 pasang yang ada di Banjarbaru plus anaknya. Nah, sekarang saya sudah sampai di rumah dan saya sedang berada di depan aviari mini milik saya. Semua isinya adalah lovebird semua, jadi seperti ini. Nah, ini aviari mini yang ada di depan rumah saya. Semua isinya adalah lovebird semua. Nah, jumlahnya ini ada 9. Kemarin itu 5, tapi tadi saya beli 4. Jadi jumlahnya 9. Ini saya perkenalkan kepada teman-teman semua yang baru ada di aviari saya. Itu yang kuning. Nah, yang kuning ini dan yang di dalam itu baru. Dan juga yang hijau itu hijau. Nah, itu juga baru. Jadi 4 itu yang duduknya barengan itu semuanya adalah baru. Jangan diganggu, Al. Nah, di dalam sini ada yang lagi mau bertelur. Dia masih proses siap-siap. Dan yang ini suaminya, yang di dalam itu adalah istrinya. Itu lagi proses, mereka semua ini lagi proses perkenalan. Di antara yang 4 yang baru itu sebenarnya sudah punya anak, melahirkan. Anaknya kita evakuasi ke rumah. Kita kasih makan. Kasih makan bubur. Makanannya masih ada. Oke, masih cukup. Jagung juga masih ada, sayurnya masih ada. Nah, jadi jumlah penghuni aviari mini depan rumah saya ada 9 lovebird. Dan semoga ini juga bertelur. Nah, rencananya saya akan nambah lagi glodok ini. Saya tambah 2 atau 3 lagi sekitar sana. Nah. Jadi bagi teman-teman yang punya saran bagaimana bagusnya ke depan aviari saya ini, boleh kasih saran, tulis saja di kolom komentar.
entah itu tambah apa biar burungnya semua sehat, boleh dong dikasih saran ke saya. Oke. Demikian video hari ini tentang proses setiap pembelian lovebird. Silakan share jika teman-teman suka, dan jika ada saran silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.